dia dapat membantu golongan golongan B40 ya supaya terlibat dalam dalam urban farming. Dan yang kedua, kalau konsep ini berjaya, kurangnya kita dapat melihat terutamanya dalam bandar berapa harga sebenarnya. Ambil di ladang berapa harga? Bila cili yang sama, bila sampai ke pasar berapa harga? Kita boleh nampak berapa kenaikan harga.